Hello, guys, buddy. Welcome back to my vlog. Kurang saya lagi dari Pangandaran, cuy. Dan ini lagi ikutin bapak ini mau nyari tempat penginapan itu. Oke, cuma saja. Bagaimana situasi Pangandaran 2023? Oke, teman-teman, saya lagi ada di tempat nginep saya nih. Saya sendirian di sini. Terus kita langsung lihat aja gimana nih. Apa ruangannya? Nah, seperti ini. Tadi sebetulnya udah masuk sih. Langsung mandi dulu gitu kan. Jadi ya beginilah. Ini dapat apa? Kasur model begini nih, apa sih namanya? Single ya, single. Terus itu barang-barang saya di bawah. Tas ransel, baju ganti, terus kamera segala macam, sendal masih dibungkus, cuy. Tadi pas dateng langsung aja mandi gitu, cuy. Gerah, cuy. Nah, kamar mandinya seperti ini, lumayan lah. Nah, itu bekas saya. Oke, ini udah jam 3 sore ya. Tadi saya pergi dari Bandung sekitar jam 7 atau jam 8 ya, pagi. Langsung gas ke sini, terus kepotong dulu jembatan tadi di daerah Banjar kalau nggak salah. Di daerah Banjar, jembatan habis itu cabut langsung ke sini. Terus karena udah ketemuan ya, bukan ketemuan, udah janjian sama kurir dari tempat ini gitu di depan. Jadi ya langsung diantar ke tempat ini. Jadi gitu, cuy. Di sini murah, cuy, serius. Penginapan dekat pantai cuman beberapa cuma 100 meter ke depan, nanti ke pantainya, dan harga 150, cuy. Nanti saya kasih nama tempatnya di deskripsi. Oke, nah sekarang saya udah siap-siap nih, tinggal pakai sendal, mau cabut ke pantai sekalian nungguin sunset. Oke, I'll see you there. Yuhu. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini jadi namanya Pondok Mulia Pratama 2 gitu, cuy. Parkirannya lumayan luas sih ke dalam tuh. Oke. Okay. Come on, lanjut. Kita jalan. Ini sekitaran jam 3:30, jam 4 tepat, 3:30 lah. Itulah. Yaudah, ikuti terus ya. Kita jalan-jalan sambil nungguin sunset di Pantai Pangandaran, di pantai baratnya, cuy. Oke, cuy. Siap, panas banget, eh. Di sini juga sih, di depan apa, di belakang tempat saya nginap itu banyak juga hotel-hotel yang ya lumayan itu di atas dari 150, cuy. Di sini juga nih hari ini penginapannya banyak pokoknya. Kita lanjut ke dalam ya. Ke dalam, keluar, cuy, pantai barat ini, cuy. Panas, cuy.
Ini saya mau ke sana, mau ke pantai, bibir pantainya, cuman masih panas ya. Jadi mungkin nunggu ini aja ya, nunggu sedikit lebih gelap ya. Sekitar jam 4:30 atau jam berapa gitu. Ini buset, baru juga jam segini sore-sore banget udah panas banget cuy gitu. Tapi penasaran deh, pingin ke situ. Adem dulu aja deh. Mana ya? Sini kayaknya. Lihat, man. Bodo amat cuy. Yuk, kita main dulu. Lihat-lihat dulu deh. Panas-panasan. Anjir, udah lama kangen pantai cuy. Nah itu tuh yang ada apa, di daerah Pasir Putih sebelah sana ada Bangka. Kesana gak ya? Next ya, mungkin bisa jadi lah disitu naik perahu besok lah ya. Pada ngapain nih? Wow, mana cuy? Oh, ini pada ini lagi nyari ikan apa ya? Nelayan-nelayan sini nih. Oh, ini lagi ngambil ikan cuy dengan cara namanya ngajaring. Ngajaring punya? Oh. Mana ini anak jaringnya? Di tengah kan ya, nempel buangnya. Oh, nempel buang. Nah, nempel buang langsung ditarik, tariknya aja mesin. Oh, udah gitu. Nempel upami ton pada ngiru teh, ya sarang itu teh jantan hiji gitu. Oh. Oh iya iya. Jantan hiji kantong nate mata di tengah jaringnya. Nariknya ihungkul. Hun, nariknya ku iya ku mesin tambangnya gitu. Oh gitu. Oh nya. Ngajaring. Kira dong kapan itu? Nya ayeuna oge sumping paling geulah kirang langkung setengah jaman. Oh, setengah jaman. Oh, da ieu narikna ngangge tambang. Oh. Teh ngangge mesin. Iya, iya, iya. Gitu. Wah, seru eh. Kita lihat cuy nanti ya. Oke, kira dapat rupami eta teh teh. Ieu sareng itu teh kan jantung hiji. Sareng mana? Di Icikeun. Oh, anu itu. Oh. Oh, jadi teh gabung Bu gitu. Belum bisa grup tema, gitu. Jadi ngebetot nate bareng gitu. Oh, nyanyi. Ya upami narik nate sareng mah kadang-kadang kan kaladu apa kumaha gitu. Oh. Jatan kita jatan hiji jaring teh. Ya. Gitu. Ya kira nanti kali ke we gitu. Ya, siap Bu, ke orang tinggal. Kayak ini benar-benar ngejaringnya tuh ditarik sama dua grup gitu cuy. Terus panjang jaringnya katanya sekitar 100 meter. Buset, segede gaban cuy. Di daerah ini masih pantai barat sih, cuman panjang banget sih cuy. Bentar lagi. Yuk.
ya ada satu orang foto juga di situ tuh yang pakai apa sih itu si Kung Lao ya, yang di Mortal Kombat itu Raiden gitu. Ramai banget cuy. Mungkin ini mah nggak seberapa ya dibanding besok. Saya mau minggir dulu sebentar ah. Sekali nanti nungguin sunset cuy. Kita cari ngopi-ngopi dulu lah. Tadi tuh lawang penginapan saya tuh di mana ya? Popo anjir. Oh, itulah. Dia keluar dari itu cuy. Panas. Aduh dong, udah habis mandi. Crosser nih cuy, crosser cilik. Yo 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 yo, ayo. Trek balap sana cuy. Lihat ke atas ya, pemandangan lautnya dari atas. Kalian nanti ngeliat sunset juga dari sini cuy. Oke, yuk. Seperti inilah di atas ini cuy. Tapi tetep gue pemandangan lautnya nggak kelihatan. Banyak ini pohon-pohon. Lanjut sana cuy, ke ujung. Kalau jam segini sih iya, apa sepi ya, tapi nggak tahu nanti pas sore bisa aja rame. Oh, di situ ada kolam renang Hotel Fortuna, kolam renang, AC dan restoran. Oke, nah ini sih lumayan kelihatan nih. Nah itu tuh yang tadi saya bilang ada apa, bangkai kapal itu di pasir putih cuy. Kalau dulu ya naik ke sana tuh per orang itu hampir 20 ribuan, jadi minimal si kapalnya itu nunggu penuh sekitar 8 orang. Gila, keren banget. Maklum ya sedikit norak mungkin soalnya saya jarang main ke pantai karena di Bandung nggak ada pantai cuy. Jadi orang Bandung tuh kalau ke pantai itu senangnya minta ampun gitu, kalau nggak minta 100 ribu lah, cukup lah ya. Yaudah nanti mungkin beberapa saat lagi akan sunset ya. Sepertinya saya nggak akan ngambil dari sini, dari sini mungkin sebagian, terus nanti langsung dari pantainya yang fullnya. Oke, okay? Nah udah mulai banyak aja cuy, udah pada keluar nih dari sarang-sarangnya. Buset. Nah itu mataharinya baru segitu cuy, itu pun kehalangin sama awan. Mudah-mudahan ntar dapet lah sunsetnya, udah mulai cantik juga sih segini.
cuy, tadi saya dari situ ya. Sekarang udah di luar area dan sekarang mau cari Indomaret. Mau nyari udut, cuy, buat nanti malam. Soalnya bahan bakar sudah habis. Mantap, cuy. Pukulin sorangan mah. Kan orang ini teh tadi gang penginapan anu saya di mana euy? Baiklah. Mau nyasar beureuh. Masih banyak yang pantai sih. Jadi penasaran ntar malam mau kesini lagi, mau balik lagi aja. Sekarang nyari dulu Indomaret atau Alfamart. Setelah kayaknya di depan euy. Kayaknya sih dulu pernah nemu di sini, daerah sini. Ini hotel-hotel yang depan pantai di sebelah sini, cuy. Banyaklah hotel-hotel di pinggir jalan depan pantai. Pantainya di situ. Tapi Indomaretnya yang di mana, Pak Hudi? Indomaret. Nah, Indomaret. Anjing tutup. Serius? Waduh. Wah. Iya mudahnya Indomaretnya teh. Tapi tutup atau ieu teh kumaha? Alah. Pak, punten, Pak. Omi Indomaret aya deui teu? Aya. Oh, di Payun ya kene? Oh. Tapi saya ke jalur 2 kali dia. Oh gitu, siap. Mau sama 5 menit dia mau akan. Oh mohon. Atuh nun. Ah, selamat. Dadah. Aya kene cenah cuy di Payun. Kemon, aduh itu nun numpak sepeda listrik. Santai gitu biasa sayang. Om telolet om. Tuhayang om, tuhayang. Mana tuh cenah cang? 5 menit, mapah 5 menit. Oke lah. Cek si bapak tukang parkir sih nah, 5 menit di dekat kudunan. Aya Indomaret. Nanti kan tutupnya. Tapi iya ngis 5 menit anjir. Kudunan mana coba? Alah. Tapi tidak apa-apa lah. Demi sebungkus rokok ya. Terus harus semangat cuy. Oke. Yuk. Punten Pak. Suasana malam gitu ya. Ramai apa itu gitu kan. Tunggu aja. We'll be right back.
Selamat pagi cuy. Ternyata ini sekarang cuacanya tuh lagi mendung, berangin gitu. Jadi bikinnya tuh enak gitu, seger, nggak terlalu panas. Dan saya ini kesiangan cuy. Mungkin sunrise-nya juga nggak muncul sih, tutupan awan. Ya, it's okay lah. Yang penting main enak sini, nggak terlalu panas. Terus pengunjungnya juga sekarang makin banyak ya. Ada yang datang, baru datang gitu. Tadi juga pagi-pagi banyak sekali suara bus yang apa tuh, telolet-telolet gitu. Anjir, nggak gandeng kan. Begitu coy. Oke lah. Lagi saya mau balik, mau beres-beres. Dan ya nges balik pokoknya mah. Jadi infonya barusan dari pantai ke tempat penginapan yang saya sewa itu kira-kira 100 meteran gitu cuy. Oke, saya ngerokok dulu. Pak, ayo rokok pak. Apa namanya? Apa namanya?